Halo Pak Lorong. Mau dilihat-lihat dulu sama Anu. Astaga, firullahalazim Mas Harun. Anu ini butuh uang. Mau angkat kaki. Yang diladongi saja Mas, yang sudah buah misawit tak mau. Tidak, tinggal setengah hektar di sana. Yang sudah buah. Enggak, empang. Nah, yang sudah buah dulu sawit tak mana dulu banyaknya. Sudah dijual. Sudah dijual. Nah, hancur ini. Hancur ini. Muka hancur dulu, muka kebodoh juga. Hah? Sama mama nyawal juga. Keluar. Terserah mau ikut atau bagaimana? Nah, mau dibadoki nyopo, bikin kontrakan. Sembarangan nanti. Nah, ke sini 100 ke sana. Nah, ini batasnya. Masuk gubuk sininya, pokoknya ini lurus ini. 100 ke sana, 50 ke sini. Nah, pas lagi batas punyaku lagi. Batas mi. Terus ini punyanya siapa lagi, Om? Punya siapa lagi? Suroso. Suroso. Anaknya Pak Awi. Apa, Mak? Batasnya punya sabitku sini, Mak. Kenapa ada apa ini? Apa? Nilam. Rajin ini Pak Anu. Itu. Mobilku jual, bilang itu anu mobilku, jangan jual mobil. Karena dipakai kerja. Kamu saja mau jual, mudah-mudahan ada tambahnya nanti. Nah, yang penting jangan jual tapi tidur. Wawancara gimana? Ini donatur ini. Itu ada sininya jeruk sedikit. Cik, sini tuh Cik, sapo tuh. Suci malu-malu nih. Ayo tuh ke sana, mau namanya dilihat. Mumpung di sini kok. Kemarin sore. Lah tunggu dulu informasinya bosku. Kayak punya sapa dia tapi mau di apa? Eh tikus ini. Itu tadi. Eh Mbak batasnya. Nih. Ini mah batasnya nih. Bagus enggak, Mak? Bagus enggak? Hah? Itu batasnya punya aku lagi tuh. Hah? Ini batasnya. Tuh batasnya ini nih. Mana? Iya, masih tanahnya nih. Sampai ke sana 100. 100 meter sana. Bukan tanahnya dia. Tanahnya Pak Awi, orang lain. Oh, yang mau jual ini. Kalau habis uangnya nanti pasti dijual. Ini tanahnya Pak Lurang setengah. Ah, ini tanahnya Pak Awi. Yang punya itu di depan. Yo. Pak Awi orang Madura. Pak Awi. Ah, dijual itu lama-lama jelas. Pak Awi. Pak Awi. Ini 100 meter ini masih sana itu. Yo. Padahal kalau jadi tahu nanti miliaran harganya. Apa? Kalau jadi sawah nanti. Loh, kenapa menjadikan sawah? Nah, kalau masuk pengairan. Rugi sawah, Le. Rugi. Nih. Bi, ini Bi, batasnya Bi, sawitku.
Nah, batas. Bi, untuk apa, Bi? Hah? Ambil dah anu. Siapa yang masak? Ini, Kak. Itu masuk kelapa dua pohon. Dua pohon kelapanya. Bang, kalau memang rezeki. Apa dia itu, Bang? Jangan dulu, toh. Oh, bakal itu. Oh, bakal yang begitu. Obat itu, nilamku, Mas. Nilamku. Obat itu, Mas. Anunya saja, pucuknya diambil. Iya, Mas. Pucuknya jangan mudah. Jangan bicara, Bi. Saudara suci. Mana? Oh, yang sudah berbuah. Oh iya. Suci lihat kebunku sama ini jomplang dia. Nah, sini dingin-dingin nih. Mana, Om? Masak ah? Iya. Oh iya, masak nih. Gua minta gantung itu. Rezekinya. Betul kabu. Banyaknya orang survei. Haji Dabo berapa kali di sini? Haji Dabo. Haji Dabo. Kenapa dia langsung ambil? Kan belum ditahu. Enggak, maksudnya enggak tahu kuncinya yang mau menjual. Anu perantara, pakai perantara saja tuh. Pokoknya jidak tiga kali nak survei ini kebun. Enggak tahu yang mana orang anunya yang punya. Ya, yang mana yang asli yang mau dijual. Berita-berita gitu. Saya datang di sini, Tom. Saya datang toh. Saya lihat. Berapa mau dijual? Segini, Mas. Haji Dabe terus, sama keluarganya Jalante juga. Saya lihat-lihat toh. Oke, okay, mana mi orangnya tuh? Jadi mi nih. Saya enggak lihat ke belakang sudah jadi mi nih. Tidak apa kalau anu ini, kalau murah ini kabung. Ah, kena hamparan. Iya. Ini Bu Bos ini langsung begini dia. Bisa bikin nanti sini bandara. Amin, amin. Aduh, kalau ada hasilnya untuk apa bandara? Tidak apa, tanah bagi tidak ada. Baru bagus posisi. Bagus posisi. Kalau di hutan-hutan dia ada. Kalau di hutan jauh sekali. Tapi alhamdulillah bersih terus ah, Om. Hah? Datang saya lagi. Mampu pula lagi. Sudah. Karena ada jiwangnya dipakai mampu pula tak ada hasilnya. Tapi langkan tara orang banyak uangnya. Anda. Ah, itu sana yang anu yang subsidi pupuk terus. Masanya kalau tidak dipupuk, waduh, rugi. Mertua tadi ini bos. Ya, mertuaku. Anaknya ibu ini. Kali ini bosku. Anaknya ibu ini, anaknya ini. Ya. Rencana yang mau pengen kebun itu sana. Yang tuh, mana? Ya adiknya ini. Beli cepat. Diminta 100 tidak bisa, sedangkan belinya tidak sampai. Kasih kurang-kurang nih Om. Hari ini kubeli bulan 10. Masa bulan 10? Masa bulan 10? Bulan 10 kemarin? Iya, waktunya ada nilamku sini. Baru 1 tahun. Bulan 10. Beruang, kalau bukan bulan 10, bulan 11. Beruang, langsung tanam. Iya kan sudah tanam memang, tapi bibitnya ini kutahu dari Pak Desa. Tapi saya yang bayar ini yang 66. Berapa lagi Om ini? Tapi sudah kita bayar bibitnya ini? Sudah. Tidak ada kontrak atau apa? Tidak ada, tidak mau kasih kontrak bos. Oh.
Kalau dikontrol, siapa tahu nanti melari ki, enggak enak. Enggak lari di sana murah, ada yang mahal, enggak enak. Iya, mau menjual. Betul. Sama mertuaku kontrol, saya bilang kenapa kau kontrol? Beli langsung saja, bibi. Enggak enak itu kalau nak pancing kau harga orang, pasti pikiran mulai. Oh, yang bolong. Yang mana, Cik? Yang ini, Cik. Yang ini yang mau dibeli. Tanya sama Bu Apri. Tanya Bu Apri. Ayo Bu Apri. Hah? Bersih tadi? Kebunku bersih toh? Hah? Judulnya dijual kebun 5 hektar 600 juta. Ada yang pendek Mas Anci? Ada yang harus ada yang pendek. Itu tapi enggak tahu. Mana? Sudah enggak ada isinya itu. Ini mau panen lagi besok saya. Itu lagi. Bagus, 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 bag